pilihan. Hidup adalah tentang pilihan. Sama ada bangkit maupun hilang. Adakah kamu pilih untuk bangkit atau kamu pilih untuk terus hilang? Namun, tidak semua yang dipilih itu adalah yang amat dimahukan. Kadangkala pilihannya ada, tapi kita tidak bisa memilih. Kadangkala pilihannya ada, tapi keadaan memaksa kamu untuk tidak memilih. Ketahuilah teman, terkadang kita mungkin terlupa bahwasanya tidak semua yang kamu suka itu adalah yang terbaik untukmu. Dan tidak semua yang kamu sisihkan itu pula adalah yang terburuk. Tadahkan tangan pada Tuhanmu, lalu mintalah. Percaya sedalam-dalamnya pada apa yang kamu miliki, lalu berjalanlah. Jika sudah terlalu lama berjalan, mulakan berlari. Jika kamu tersungkur ketika berlari, segeralah bangkit kembali berdiri. Cobalah melangkah meskipun bertatih, walau pasti terasa begitu letih. Teruskan. Teruskanlah melangkah walau terpaksa merintih. Namun, jangan begitu lama terduduk. Sepi. Jangan terlalu lama terduduk menangisi. Dan jangan terlalu lama berpura-pura untuk tidak sadar tentang apa yang kamu miliki saat ini. Wahai hati, kamu harus belajar erti syukur. Usah terlalu gundah melihat pilihan yang tak bisa kamu pilih. Jika hari ini adalah hari terakhir kamu, apa agaknya pilihan yang kamu pilih? Dan adakah kamu mampu untuk terus memilih?